Dulu masa bila hidup pun ditanya orang. Banyak nak gua buya, buya gua bertanya kok menyaru nanti di mana buya yang ada tu. Dia jawab buya, di mana orang menyaru ada mbok nanti. Jadi di mana pun orang yang berkomunikasi secara batin nyonyo, nyodo. Jadi tidak ada sungguh sari saja walaupun sudah makamnya ada. Jadi wajar. Tanya di mana ada kan? Di Jakarta misalnya tu entah kan? Kalau Allah mengizinkan. Jadi artinya orang menyaru kainyo kok lantaran dalam rangka orang mampir ke Tuhan. Bukan kainyo, tapi kan kainyo orang yang dekat jo Allah, tolong lo lah mintaan kepada Allah supaya di samping awak minta kepada Allah, nyonyo minta lo, maksudnya minta lo ke Allah kepada Allah supaya sampai kepada Allah. Itu bahasanya, bukan kadang-kadang orang salah arti kok jadi enggak bisa dia macam kan. Ini enggak tegak itu. Ada pernah tabak di Batam kejadiannya, tabak foto rumah orang kok. Orang kota Bakka, kemudian tehnya ada cie yang selamai. Semualah jadi bara abu kan. Jadi abu sudah dibatam. Kemudian dia ada teh kecil yang selamai, yang dari sensolah, yang dari sentuh api bentuknya ada. Tentunya kan, tinggi kokokehnya kan. Cie tehnya. Tuh tahu dalam teh tadi udah foto buya cie. Itu cilai dah? Ah, bisa lah. Ini pakai jujur sih, ada di petiah jadinya. Iya. Kalau orang ada yang foto, dia foto itu jika di rumah apa? Kalau dia cek, dia di rumah. Banyak anu dah? Barang merah. Lagi dah pencetaan? Iya, barang merah. Cetak cek. Upah cetaknya 30.000. Ambil cetan. Oh, yang menyuruh miskin kok itu nyokok keluarga ya? Miskin suaranya. Miskin lah foto kok cek. Ya udah, miskin. Tapi jangan jual. Pesan jangan dijual. Kalau nyo mencari pitih, minta lah upah cetak dari nyo. Bayu upah cetaknya sekian, agilah foto nyo. Terus sih, dijualnya kadang beraci, 25, 35. Mau tidak ada upah cetak sih. Bayu upah cetak, oke. Okay. Foto aku udah jual belikan barang lah orang. Yo, di saku sih udah mulia lah. Di dompet sih udah mulia lah. Di laci. Kadang-kadang pajangan. Bebas lo pakai orang luar atau pakai lo terpanjangan ya bulo. Kalau ada ini mau meriah mau mungkin itu tahu mujizatnya tau nabi apa tuh mungkin merasa ini tahu mujizatnya tau. Oh nabi ya ah, itu keramat mah jadi kan namun kan keramat belah kan. Mengenai potong kusadi ekor gunonya dia awak mengingat bagaimana jiwanya, budinya aku sendiri itu. Untung-untung tak tiru di awak. Aku tak amal tu gunanya di awak. Untuk awak pula beramal. Lagi baju balik pertama, walaupun 10 ribu atau 20 ribu. Ambil 500 perak atau 1000 perak. Cicilkan ke dalam celengan. Minta awak ke, bukan ke kusalir, ke Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, lariskanlah dagang bodoh engkau, ya Allah. Kalau banyak, larisnya ditambah juga. Cerita. Ha, tapi awak meminta ke Tuhan, tidak ke buya aku tu, batuar. Itu. Kalau ke buya aku nyeloti, baru kau minta awak ke Tuhan. Yeah.